terkait dengan dugaan tindak pidana mengeksploitasi atau mempekerjakan anak di bawah umur, baik secara ekonomi dan atau secara seksual dan atau perdagangan manusia. Kami kemudian mendapati di dua lantai dalam satu apartemen tersebut anak-anak di bawah umur ada 9 orang dan yang sudah dewasa ada 4 orang dengan pengawasnya dan yang mucikari yang ada di situ ada 5 orang semuanya. Kemudian kami amankan dan kemudian kami lakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Ya, ini 2 orang suami istri yang berperan sebagai mucikari dan juga agen pencari wanita di daerah-daerah dan 3 orang sebagai penjaga. Wanita ini dipaksa untuk melayani dan berbuat mesum kepada tamunya, kemudian menjualnya dengan cara sistem voucher. Jadi satu voucher ini dihargai Rp380.000 dengan perincian Rp200.000 itu untuk yang punya tempat, kemudian sisanya Rp180.000 dibagi untuk yang mucikarinya ini dapat Rp75.000 dan anak-anaknya hanya dapat Rp105.000. Mereka akan berusaha memaksa dan menekan kepada para wanita ini untuk memenuhi targetnya, minimal penjualan dalam satu bulan mencapai 50 voucher. Kemudian yang di bawah umur akan dibuatkan identitas palsu, ya ini KTP palsu, sehingga untuk mengelabui petugas seolah-olah wanita tersebut umurnya sudah dewasa. Dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pemberantasan Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kami menyimpulkan ada perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial dan eksploitasi ekonomi. Di dalam konvensi PBB tentang hak anak ini dikategorikan dengan seksual bonded atau perbudakan seks karena double. Selain dia dieksploitasi secara ekonomi, dia dieksploitasi juga secara seksual dan komersial. Nah, definisinya itu terpenuhi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Ada perpindahan dari tempat ke tempat yang lain, ada transaksi, lalu kemudian ada agen, ada uang, ada utang. Itu adalah bagian definisi secara internasional, bahkan di Indonesia juga di Undang-Undang TPPO itu sudah masuk dalam kategori perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial dan perdagangan manusia untuk tujuan ekonomi, eksploitasi ekonomi. Aplikasi-aplikasi yang sudah merebak di kalangan masyarakat, termasuk aplikasi WeChat, Facebook, media sosial lainnya, itu menjadi salah satu modus yang tidak kalah merebaknya di tengah masyarakat kita, dan itu sebenarnya adalah salah satu yang harus kita upayakan supaya kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Kominfo juga untuk memblokir aplikasi-aplikasi yang memang arahnya mengarah kepada kesana. Jadi harapannya adalah bahwa korban akan bisa dipulihkan meskipun sudah masuk di dalam penataan selama 6 bulan di Dinas Sosial, maka kami berikutnya akan memberikan bisa advokasi, kemudian untuk melakukan konseling di awal dan kemudian apabila diperlukan lagi setelah melakukan 6 bulan ya Bu ya di Dinas Sosial, kita akan bersama-sama berkoordinasi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi mereka yang pemulihannya akan lebih total lagi.